Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Amin ya Rabbal. Tradisi kita menyambut bulan suci Ramadan dulu, saya tinggal di asrama. Ketika mau bulan suci Ramadan itu seminggu tiap malam tidak pernah makan di asrama karena diundang tetangga masyarakat menyambut bulan suci Ramadan apakah tradisi menyambut begitu ada di Melawi <tik> Alhamdulillahirrabbil malam ini akan kita bahas lima persiapan menyambut bulan suci Ramadan Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan lagi. Jadi yang pertama itu adalah bersilaturahim. Walaupun puasa sunatnya banyak, sholat tahajudnya banyak, sedekahnya banyak, tapi kalau putus silaturahim, la yadkhulul jannah tidak masuk surga koti rahim orang yang memutus tali silaturahim maka sebelum masuk bulan suci ramadhan yang pertama kita lakukan adalah bersilaturahim jadi malam ini saya disuruh mundur ke belakang sedikit karena kalau maju ini muka saya nampak hitam Macam mana? Udah nampak putih. Jadi malam ini kita bersilaturahim. Siapa yang bersilaturahim panjang umur murah rezeki. Seandainya tidak ada tablik akbar malam. cek yes sedangkan putus tes tes sedangkan putus mikrofon aja kita susah hati apalagi putus persaudaraan Betul? Ya. Jadi malam ini kita semuanya menyambung tali silaturahim. Siap sambung tali silaturahim? Siap sambung tali silaturahim? Ya. Saya Abdul Somad datang jauh-jauh dari Pulau Sumatera dari Pekanbaru 1 jam 30 menit terbang sampai ke Cengkareng. Dari Jakarta lanjut lagi terbang ke Pontianak. Dari Pontianak barulah sampai ke Sintang. Dari Sintang naik mobil lagi sampai ke Melawi, tapi tidak terasa jauh karena saya tidur terus. Akhirnya bisa bersilaturahim ke saudara-saudara saya di Melawi. Ya Allah, berkahilah silaturahim kami ini. Ya Allah. Kalau tak ada acara malam ini, saya tak jumpa dengan Pak Bupati Melawi beserta Ibu. Malam ini bisa bersilaturahim dengan Bapak pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Melawi, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Ada tokoh masyarakat sekaligus ketua panitia Bapak Haji Sukiman. Ada Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 Bapak Haji Sutarmiji, hadir juga bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama. Hadir juga bersama kita tokoh lintas agama, para pemuda, ada pemuda Katolik, ada pemuda Kristen, ada Laskar Melayu saya dikawal oleh TNI Polri, Banser, Pemuda Pancasila. Habis sudah sudah banyak saya ingat. Yang tak saya sebutkan saya mohon maaf, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum bebini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Ibu pikir karena Ibu rajin baca Yasin, lalu kemudian turun rahmat Allah, tidak turun rahmat Allah. Bapak pikir karena bapak rajin bersedekah, lalu turun rahmat Allah, tidak turun rahmat Allah, maka Nabi pernah mengatakan, "Rahmat Allah tidak turun di majelis ini karena ada di antara kalian yang memutus tali silaturahim, sahabat yang sadar langsung pulang." dia sambung silaturahim setelah itu dia datang lagi kata nabi sekarang barulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala jangan pernah bermimpi turun rahmat Ramadan jangan pernah berkhayal turun rahmat barokah Ramadan bagi yang tidak menyambung tali silaturahim jadi malam ini yang putus disambung yang retak di eratkan kembali yang jauh didekatkan yang tidak berjumpa dipertemukan kamu sudah nyambung silaturahim saya sudah nyambung silaturahim kapan acara waktu tablik akbar Ustaz Somad di Melawi berjumpa tak jumpa tapi satu lapangan saya di tiang gawang sana dia di tiang gawang situ Ya Allah semua yang memutus tali silaturahim lembutkanlah hatinya untuk bersilaturahim amin ya rabbal datang seorang perempuan tidak islam anaknya sudah islam namanya asma lalu anaknya ini takut menjumpai ibunya karena tidak islam Lalu dia pun melapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi kadimat, mak saya datang tapi dia tak Islam. Saya takut jumpa sama dia. Afa asiluha? Bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia padahal dia tidak Islam? Sebelum saya lanjutkan hadis ini saya tanya, seandainya ada keluarga kita tidak Islam, apakah boleh kita bersilaturahim? hebatnya orang Melawi ini hadisnya belum dibacakan dia udah tahu duluan <tik> <tik> apa asiluha boleh saya sambung silaturahim dengan dia kata Nabi Siliha sambung silaturahim dengan dia lalu dia bertanya lagi ketika nanti aku bertemu dengan ibuku boleh aku kasih makanan boleh aku kasih kain boleh aku kasih hadiah boleh aku kasih cenderamata apa boleh aku beri dia apa kata Nabi? Iktiha Berikanlah dia hadiah-hadiah Tahadu tahabu Saling berbagi hadiahlah kamu Maka kamu akan berkasih sayang Sebelum naik ke pentas ini Saya sudah dapat hadiah Batu cincin dari kayu gaharu Sebelah kiri dari orang Melawi Allahu Akbar mana tahu ada yang berbisik dalam hatinya kenapa pula Ustaz Somad pakai cincin dua malam ini ini baru dapat tadi kalau kita dikasih orang hadiah langsung pakai supaya apa? supaya senang hatinya oh dipakai Ustaz Somad kusangka dijualnya saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala siap sambung silaturahim siap jaga persaudaraan Mungkin beberapa waktu ini kita pernah tercerai berai, pernah terputus, maka sambung lagi. Kenapa begitu? Karena dalam Islam diajarkan wasilul arham, sambung tali silaturahim. Tapi dia mengejek saya, Pak Ustadz, orang yang mengejek kamu lempar dia dengan bunga. Kalau tidak ada, nanti saya kasih, ya, ada beberapa tangkai di atas. Dia lempar saya dua kali Pak Ustaz pakai batu Balas dia pakai bunga dua kali Sudah tiga kali Pak Ustadz saya dilemparnya Untuk yang ketiga Lempar juga pakai bunga Tapi yakinkan potnya ikut sekalian setuju? setuju? Tak boleh Ini main setuju-setuju aja jamaah Ini jamaah ini pantang dipancing Setuju Kalau kita lempar-lemparan batu Kepala pecah Tidak ada yang menang Menang jadi arang Kalah jadi debu Tidak ada kemenangan Kemenangan bagi orang yang bisa melawan hawa nafsu Bisa kita melawan Tapi kita tidak mau Kenapa? Karena kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salatullah Salamullah Ala taha Rasulillah yang handphonenya ada senter boleh dihidupkan yang tak ada senter nanti kita beli senter baru Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin habibillah tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badri ya allah cukup jangan lama-lama basah ketiak itu tadi setelah dihitung-hitung 60 detik lebih kurang cukup untuk diupload di TikTok. Siap? Nanti saya minta panitia-panitia supaya kirimkan segala video supaya nanti saya kirim ke tim upload ke YouTube, upload ke Instagram, upload ke Facebook, upload ke TikTok supaya apa? bersaing dalam hal kebaikan. Selama ini isi TikTok itu cuma dua, ulat pinang sama ulat sagu. Asal ditengok mau lompat-lompat cacing kepanasan. Tapi setelah pulang Ustadz Somad dari Melawi, isinya adalah solawat yang dimeriahkan satu stadion penuh dari tiang gawang ujung sampai ke ujung. Padahal biasanya saya yakin kalau main sepak bola hanya di atrium saja penontonnya. Betul? Ini penonton turun ke lapangan semuanya. Bagi yang ada agak sakit-sakit kepala, jangan cemas. Ambulan sudah siap. Mudah-mudahan semua yang hadir nih sehat wal afiat. Panjang umur. Murah rezeki. Man ahabba ayub sotalahu fi Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu. Maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Ustaz Salman ngomong silaturahim. Silaturahim itu kan kalau ada hubungan darah, sepupu, ayahnya adik beradik dengan ibu kita, ibunya adik beradik dengan ibu kita, itu baru silaturahim Ustaz. Neneknya satu, Aduh, silaturahim! Ustaz kan datang dari Pulau Sumatera, kami dari Pulau Kalimantan. Kita kan beda, nenek Pak Ustadz. Nenek kita satu, guys. Satu apa dua? Satu istri Nabi Adam. Namanya ha Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Boleh saya bertanya? Yang bukan keturunan Nabi Adam, angkat tangan. Berarti keturunan monyet, semua kita ini keturunan Nabi Adam. Adam, istru istrinya, namanya Hawa. Ha Maka nenek kita satu turun ke bawah, macam-macam bertebaran: benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, benua Australia, pulau Sumatera, pulau Jawa pulau Papua, pulau Kalimantan. Andai kau bukan saudaraku satu akidah, engkau tetaplah saudaraku sebangsa, setanah air, negara kesatuan Republik Indo. Siap jaga Indonesia. Siap jaga Kalimantan Barat. Siap jaga Melawi. Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelai di tengah laut kapalnya pecah yang kenyang ikan hiu, betul? Paham? Ngerti? Apa yang paham? Kita satu sampan di tengah laut kelai berantam hancur sampannya bakar kapalnya yang kenyang ikan hiu. Apa kata ikan hiu di laut? Hai bronis Maka kita jaga persatuan dan kesatuan Yang sama-sama Islam Diikat dengan satu ikatan Ashadu la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Yang tidak satu agama Yang beda keyakinan Kita tetap diikat dengan satu ikatan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indo Jelas Jadi kalau ada orang yang bilang Itu Somad, itu ceramahnya enggak jelas Paket kau habis <tik> kalau ada yang bilang itu ceramah Ustaz Somad itu enggak jelas, mikrofonnya rusak. Tapi di Melawi suara saya lantang dan jelas. Tadi Pak Ustaz ada mati,

آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallu ala nabi muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sependek-pendek so. Solawat. Apa pula somat? lima persiapan Ramadan. Yang pertama silaturahim. Yang kedua mengganti puasa yang tinggal. Besok tanggal berapa? Tanggal 2 3 4 5 6 7 8. Puasa ibu yang tinggal 7 hari bulan Ramadan yang lalu. Masih ada kesempatan untuk diganti sekarang. Ibu siap mengganti puasa yang ditanya ibu karena utangnya tujuh, rupanya bapak utangnya tujuh belas. Apakah kalau kita mati, hutang puasa kita lunas? Enak aja, u uh, mati, hutang puasa lunas. Man mata siapa yang mati? Wa alaihi siamun punya hutang puasa wali ahli warisnya wajib menggantikan puasanya yang tinggal-tinggal dulu. Hutang puasa tak bisa ditebus dengan umroh. Nangis di pintu Kaabah. Ya Allah, hutang puasaku lunas. Kata siapa? Hutang puasa mesti diganti dengan puasa Ibu siap puasa besok? Ustaz Samad. Apakah kami perlu izin suami? Izin suami itu puasa sunat. Kalau puasa wajib, puasa nazar, puasa kafarat, puasa kodok, tidak perlu izin suami. Jadi kalau ada suami saya yang mengatakan, batalkan puasamu, itu hantu. <Susuk> kalau suami yang ngaji, suami yang soleh, Suami yang paham tanggung jawab di hadapan Allah, dialah yang mengingatkan istrinya. Mama, bagaimana puasamu? Karena mereka tidak puasa karena kalian, Pak. Betul, Pak. Enggak ngaku pula tuh. Mengandung anak pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa menyusukan tahun kedua 30 hari tak puasa untuk satu anak ada hutang 90 hari pas mau diganti lahir anak kedua itu kan perbuatan kalian itu betul bu betul kata mereka maka kalian ingatkan ya ayuhalladzina amanu Hai suami-suami, hai kepala rumah tangga, ku amfusakum jaga dirimu wa ahlikum istrimu. naro. Bagi yang sudah menikah seumur umur belum pernah dibangunkan suaminya, malam ini mereka akan membangunkan sekaligus memasakkan makan sahur. Setuju? Setuju, Pak mereka. Masakkan mie instan. Nanti malam ibu akan dibangunkan bapak makan sahur. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my darling. Wake up my honey. Yang ketawa anak kecil pula. Macam paham aja. Itu kalau nikahnya baru dua bulan kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun. Bangun, 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 bangun. Saya tidak mau mendikte bertanya ke ibu Siapa yang pernah dibangunkan suaminya Siapa yang selama nikah tidak pernah dibangunkan suaminya Tapi insya Allah malam ini Bapak akan membangunkan Bangunkan untuk tahajud Bangunkan untuk makan Makan sahur ya Pak Tapi katanya Pak Ustadz Ada hadis yang berbunyi Idan tasofa Kalau sudah lewat nisfu syaban Kalau sudah lewat 15 syaban, lewat lima belas syaban sumuh, Tidak boleh berpuasa lagi yang tidak boleh puasa itu kalau orang tidak terbiasa puasa sunat nggak pernah dia puasa sunat lewat nisfu saban mau coba-coba puasa sunat tidak boleh tapi yang biasa puasa senin kamis senin kamis senin kamis puasa senin kamis setelah nisfu saban boleh satu lagi yang boleh mengganti puasa yang tinggal dulu betul 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 betul, betul pak ustadz ramadan yang lalu tinggal pas mau saya ganti di bulan syawal tiap hari ada kue nggak habis-habis mau saya ganti di bulan Zulhijjah daging kambing dapat pula Pak Ustadz sampai tiga bulan kakinya masih menyimpak di kulkas mau saya ganti lupa 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 inilah masanya mengganti puasa jangan sampai mati dalam keadaan terlilit hutang apa kata ahli waris kepada semua tetangga jiran kawan sahabat kalau ada hutang piutang yang terkait dengan almarhumah ibu kami almarhum bapak kami tolong datang kami akan lunaskan hutang kepada manusia begitu takut tapi hutang kepada Allah maka saya mengingatkan watawasau bilhaq, watawasau. puasa ini berat pak ustad apa pula puasa berat Berapa banyak sekarang perempuan yang puasa Makanan enak, nasi enak, gulai enak, nasi biryani, nasi mandi, nasi goreng Pas diajak makan Kamu gak makan? Diet Puasa itu bagus Untuk diet bagus tapi niatnya tetap kodok. Saya berniat makan sahur untuk puasa kodok besok lillahi ta'ala. Jangan pula berubah niat malam ini. Saya niat puasa kodok sekaligus diet. Orang yang puasa kodok pada bulan Syaban hari Senin dapat tiga. Kodoknya lunas dapat pahala puasa sunat Syaban dan dapat pahala puasa sunat hari Senin. Kalau tidak bisa tujuh hari Masih ada kesempatan Hari Senin, hari Kamis, hari Senin Paling tidak tiga hari berkurang hutang Sisanya akan dilunasi setelah Ramadan nanti Insya Allah Mudah-mudahan ibu bapak semua hutangnya lunas Amin Banyak juga yang punya hutang ini Saudara, -saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz Samad punya hutang puasa Alhamdulillah saya termasuk orang yang ketat Orang tua saya dulu ketat masalah puasa ini Saya puasa Anak-anak saya pun juga begitu Walaupun masih SD puasa Tapi kalau tidak tahan jangan dipaksa Jangan sampai anak SD dipaksa Jam 3 datang anak melapor Lapar ma Tahan Jam 6 mati dia saya juga yang kena. Kalau anak datang lapar lapor kasih dia makan itu proses latihan. Datang bapak-bapak kumisnya melintang badannya berotot tegap. Ustadz Somad, saya tidak sanggup puasa. Tegur saya nengok badannya tegap kumis melintang badan berotot. Saya bilang kenapa bapak, -bapak nggak sanggup puasa? buah pinggang saya sudah dicopot satu di Malaka. Rupanya puasa ini tidak melihat badan yang tegap. Ada orang yang kena penyakit mah akut. Ada yang kena penyakit diabetes akut. Ada yang kena penyakit gula. Ada yang buah pinggang sudah tercabut. Maka mereka tidak mengkodok puasanya. Tapi membayar fit. Dia. Bisa surat dokter tidak bisa ini terkait dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala masa Ustaz sama nggak punya utang puasa sama sekali Ustadz jangan bohong Pak Ustaz Ustaz kan Ustaz jangan menipu jangan bohong masa Ustaz seumur hidup nggak pernah tinggal puasa sama sekali saya ini dari SD sekolah agama al-wasliyah sanawiyah juga tapi yang namanya setan kan tetap ada Pas saya sedang puasa, datanglah kawan saya bawa soto medan. Mat Pernah batal puasa saya Udah saya ganti puasa itu Insya Allah kalau mati Dalam keadaan bersih tak ada hutang Doakan supaya sehat Sehat, sehat Sampai mati dalam keadaan husnul khatimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalimatu haqqin alaihan ya. Dengan itu kita hidup wa alaih anamutu dengan itu kita mati wa nubazu dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insya Allah amin ya rabbal saya anak pertama adik saya anak kedua anak ibu saya cuma dua orang emak saya punya utang puasa kata dia dulu waktu kau dalam kandunganku aku sakit-sakit 30 hari aku tak puasa saat menyusukanmu aku sakit-sakit, 30 hari tak puasa. Kau kususukan 2 tahun sakit-sakit, tak puasa. Maka saya katakan kepada almarhumah mak saya, "Mak puasa aja Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis." Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 1 bulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari Sembilan puluh hari, beliau istiqomah. Puasa Senin, Kamis, meninggalnya hari Senin, sebelas Rajab, 18 belas Maret dua ribu sembilan belas. Habis makan sahur, puasa hari Senin, umur tujuh puluh satu tahun, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, puasa itu sehat. Dari itulah saya tahu sehat, tapi kita punya orang tua, jangan suruh puasa, tanya dulu. Saya, saya tanya. Mak kalau tak sanggup puasa, kubayarkan fidyah. Aku masih sanggup puasa. Lebih banyak puasa sunat beliau lagi daripada puasa sunat saya. Kadang saya malu Bapak Ibu. Dalam acara disediakan makanan banyak, saya makan. Ada bapak-bapak polisi satu. Saya bilang, Pak Bapak makan. Saya puasa Pak Ustadz. Dalam hati saya, aku yang biasa ceramah ngajak orang puasa, aku pula tak puasa. saya makan. Tapi saya ada alasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pejabat, bupati, gubernur, kepala di Kenapa? Karena kalau mengawal dia setiap hari Senin sama hari Kamis dijamin nggak ada makan siang. Karena puasa sunat Pak Ustad. Makhluk-makhluk yang unik seperti ini perlu dibudidayakan. Mudah-mudahan semakin banyak pemimpin yang soleh, yang baik-baik insya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Jangan lupa masih ada kesempatan mengganti puasa. Silaturahim sudah terjamin dengan manusia. Mengganti hutang kepada Allah Yang ketiga Melihat anak bulan Tanggal 11 Maret 11 Maret Pakai teropong Melihat anak bulan Anak bulan bahasa Melayu Bahasa Arabnya Hilal Kalau bulannya bulat Namanya Badar Tola'al Badr, badru artinya bulan bulat Purnama namanya Badar Tapi kalau bulannya sabit namanya Hilal Sudah jadi nama orang Indonesia Pak Badar dan Pak Hilal Badarudin Hilaludin Perempuan Badariah Hilaliyah Mohon maaf kalau nama sebetul sama Mohon ibu yang kebetulan Nama suaminya Pak Hilal Tanggal 11 itu jangan dikasih keluar Karena dia sedang Dicari-cari orang se si Indonesia satu dunia ini sedang mencari meneropong dia. Karena banyak juga saya tengok meme-meme yang dikirim orang di posting hilal sudah kelihatan. Saya tidak tahu bagaimana di Pontianak. Tapi kalau di Pekanbaru Riau, Sumatera, itu ada teropong yang dipasang di gedung yang paling tinggi. Harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang, dipasang. Enggak pernah nampak hilal asal dipasang nampak pucuk sawit. Dari mulai ujung Pulau Sabang sampai Papua itu dipasang teropong-teropong oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan saksi tersumpah. Saksinya disumpah wallahi wallahi billahi dan saksinya sudah diperiksa matanya karena ada juga pernah mengaku menyaksikan anak bulan saya sudah nampak hilal rupanya bulu matanya gugur <tik> jadi melihat anak bulan ini kita tidak punya ilmunya serahkan saja ke saksi tersumpah Kementerian Agama sore tanggal 11 Maret malamnya nanti mereka bersidang sidang isbat berdasarkan saksi-saksi yang dipasang dari pulau Sabang sampai Papua dua orang satu orang bersumpah melihat anak bulan maka tanggal 12 kita puasa kalau kelihatan bulan tanggal 10 tanggal 11 puasa kalau tidak kelihatan berarti tetap makan siang. Tiba-tiba ada bapak-bapak makan siang terus sampai tanggal 15. Pas ditanya, "Kau kenapa makan siang terus?" "Karena sampai pagi tadi belum nampakku hilal." Tidak musti kita yang melihat hilal. Satu Indonesia ini, satu orang saja yang menyaksikan hilal cukup dengan saksi yang tersumpah, "Wallahi" tallahi billahi ini namanya metode ru'yah apa namanya ru'yah ru'yah artinya melihat tapi ada satu metode lagi yang dipakai saudara-saudara kita dari Muhammadiyah tidak pakai metode ru'yah tapi pakai metode hisab hisab artinya hitung makanya dulu matematika disebut dengan ilmu hisab makanya kadang bapak-bapak habis makan Habis kenduri, habis selamatan, habis walimah. Mohon maaf Ustaz, saya permisi mau keluar sebentar. Kenapa Pak? Saya ini ahli hisap Pak Ustaz. Itu bukan ahli hisap yang menengok bulan, mau merokok. Hisap artinya ilmu hitung, menghitung ilmu astronomi namanya. Dalam bahasa Arab namanya ilmu falak. Kedua-dua ini dipakai. Bagi saudara saya yang ikut Ormas Muhammadiyah, pakai metode ilmu hisab bagi yang nahdlatul ulama persatuan tarbiyah islamiyah al jamiyatul wasliyah majelis ulama indonesia pakai ru'yah tidak ada ikhtilaf karena kedua-duanya sepakat puasanya tanggal 1 roma Cuman tanggal satunya yang beda Jangan kelahi Makanya di awal tadi Jaga persatu Wan. Ustaz Salman, saya dari dulu menunggu sidang isbat setelah dipastikan nampak anak bulan barulah malam itu salat tara Subhanal malikil ma'bud Subhanal malikil mawujud Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada bong Kuduswab wawab waroh di Melawi ada bilal yang baca itu sama ternyata di tempat saya ini membuktikan bahwa kita di nusantara ini sama ulamanya sama beda pulau beda suku beda bahasa tapi ulamanya sama-sama ahlus sunnah Wal Wal jamaah, jadi nanti setelah ditetapkan nampak anak bulan Baik pakai metode ruqyah maupun metode hisab Kita semuanya berpuasa Tapi di tempat saya Ini saya tidak tahu di Melawi, di Pontianak, di Kalimantan Barat Tidak tahu Di tempat saya Walaupun sudah tanggal 12, tanggal 13 Itu tetap ada orang makan siang-siang Tapi biasanya Kepalanya tak nampak, kakinya aja yang nampak di Melawi ada begitu. Oh, sama ternyata. Kalau hantu itu kan biasanya kakinya yang nggak nampak kan. Kalau di bulan puasa ini kakinya nampak, kepalanya tak nampak. Yang di atas ditutup pakai kain mayat. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak masuk yang model begituan insya Allah. Adapun saudara-saudara yang berbeda agama, kita ini bukan bangsa yang baru Bapak Ibu Kita ini sudah lama Sebelum Indonesia merdeka Kita bisa bertetangga bersuku berbangsa Saling menghormati Insya Allah Kita bisa menjaga saling menghormati Insya Allah Amin ya Rabbal Betapa indahnya malam bulan suci Ramadan Yang dirindu-rindukan Yang malam ini hadir di Melawi Apakah bisa jamin sampai hidup bulan suci Ramadan? Yang yakin hidup tarawih malam pertama angkat tangan. <laughs> Amin ya Allah. Panjangkan umur anak-anak kami ya Allah. Begitulah yakinnya anak kami yang berdua. Luar biasa harapan masa depan calon gubernur dan bupati. War lebih 40 orang mendoakan 400 orang, 4000 orang Dari tadi saya tengok asap ini Tak berhenti, saya sangka kebakaran Rupanya sate Tolong nanti pulang acara ini Jangan langsung pulang ke rumah Beli semua barang-barang ini Bayar masing-masing Karena tablik akbar bukan cuman sekedar Pengajian menyambut Ramadan Tapi juga membangkitkan ekonomi Umat Bagi yang sudah laku balonnya, satenya Jangan lupa yang keempat bayar zakat. Siap? Dari bunyinya tak sama. Tadi waktu takbir kuat bukan main takbir, pas bayar zakat, siap. Silaturahim sudah. Ganti puasa sudah. Melihat hilal anak bulan sudah. Tapi tidak semua saudara kita ini mampu. Ada yang tak sanggup berkeringat, berpeluh pekerja berat, penggali tambang, membawa angkot, super truk yang berat-berat tukang. Maka kalau kita bayar zakat di awal Ramadan, sebelum Ramadan, itu sangat membantu mereka. Saya mengajak, saya menganjurkan bayar zakat menjelang Ramadan. Manfaatnya tiga. Yang pertama, mudah mengingat. Karena kalau pakai Januari, takut lupa. Saya dari dulu bayar zakat menjelang Ramadan. Ingat Ramadan, ingat zakat. Ingat Ramadan, ingat zakat. Ingat Ramadan, ingat zakat. Manfaat yang kedua, meringankan beban saudara kita yang tidak sanggup kerja berat, kita kasih zakat. Manfaat yang ketiga, pahala yang luar biasa di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Saya mengajak Bapak Ibu robah kebiasaan yang bayar zakat bulannya nggak jelas, kita robah bayar zakat akhir Sya'ban menjelang Ramadan. Setuju? Yang enggak setuju nggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa orang. Saya tidak pernah bilang setuju, nggak setuju, berhenti ceramah. Saya hanya mengajak masyarakat zakir ingat-ingatkan masyarakat, wahai Ustadz Abdul Somad, ada orang ditanya, "Kamu bayar zakat?" Saya tiap tahun bayar zakat, Pak Ustadz. Gak pernah gak bayar zakat, tiap tahun bayar zakat. Berapa zakatnya? Dua kilo setengah. Itu zakat fitrah bodoh. Kasar kali Ustadz Somad ini, zakat fitrah itu anak bayi pun dibayarkan. Yang tidak bayar zakat fitrah itu adalah anak yang dalam kandungan. Yang belum lahir sampai khotib naik mimbar. Itu tidak dibayarkan zakatnya. Maka kalau ada bapak ibu yang ibu yang hamil. Kalau mau tidak bayar zakat fitrah. Kasih tahu sama dia. Jangan kau keluar sebelum khotib naik mimbar ya. Pas naik khotib naik mimbar. Takbir khotib. Allah keluar, Tak bayar zakat fitrah siapa nama anaknya Fitri lahirnya idul mohon maaf bu fitri jantung saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapapun yang hidup bernyawa dari mulai masuk satu sawal tenggelam matahari sore Ramadan terakhir sampai khotib naik mimbar wajib bayar zakat fitrah zakat fitrah tak usah dibahas lagi semua bayar yang sekarang ini adalah zakat mal zakat apa namanya mal mal artinya harta mal itu artinya bukan harta apa usah apa arti mal mal itu artinya miring kenapa disebut miring karena hati kita condong ke harta ini ada masjid ini ada mal hati kita condong ini kemana Kemal kan? kan? Mal pak usah? lah mal itulah mal. Mal. Harta. Zakat mal. Saya dengar orang Melawi ini kaya-kaya. Betul? Orang Melawi yang kaya-kaya ini zakat hartanya. Ini kalau dilihat dari senyumnya paling tidak satu orang ini tabungannya minimal 100 juta. Dari bunyi aminnya macam tak yakin zakat harta dikeluarkan 2,5% persen. Jika Anda punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5% persen, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1 juta 25 ribu, kalau 10 juta 250 ribu, kalau 100 juta Dua juta setengah Kalau satu miliar Dua juta Insya Allah Ini yang ada di hadapan saya ini Besok pagi mengeluarkan zakat Dua puluh juta Berarti tabungannya Satu miliar Dua juta Ada seorang bapak-bapak Membayar zakat seratus juta Ustaz Samad Ini zakat seratus juta 100 juta. Kalau ada orang bayar zakat 100 juta, berapakah hartanya? 25, 25, 25, 25. Berarti 4 miliar. Saya tanya, harta Bapak berapa? 4 miliar. Harta saya cuman 1 miliar, Pak Ustaz. Loh, Bapak saya salah hitung. Kalau harta Bapak 1 miliar, zakat Bapak mestinya cuman 25 juta. Kenapa Bapak bayar 100 juta Berarti harta Bapak 4 miliar Harta saya cuma 1 miliar Pak Saya bayar 100 juta Saya mau mancing supaya ke depan harta saya jadi 4 miliar Ternyata manusia-manusia aneh ini Saya pernah ketemu ah, Ada manusia macam ini Tapi nggak banyak Perlu dibudidayakan Kalau ada orang uangnya Cuma 100 juta Tapi dia bayar zakatnya 20 juta maka yang 2 juta setengah terhitung zakat sedangkan sisanya adalah so sodako somat pula dibilang sodako maka lembaganya disebut dengan basnas badan amil zakat nasional Ustadz Abdul Somad diundang ke Jakarta tapi tak bisa datang karena kesibukan dikasih penghargaan ustad yang selalu mensupport zakat kita ucapkan terima kasih banyak kepada badan amil zakat nasional tingkat nasional tingkat provinsi Kalimantan Barat tingkat kabupaten Melawi kita bayarkan zakat ke Basnas setuju kita punya satu lidi tahu lidi satu lidi patah untuk mengusir satu botol Tata. Tapi kalau lidi bapak, lidi ibu, lidi adik, lidi abang, kita satukan menjadi sapu, sapu lidi, jangankan satu botol, tukang pencuri botol pun mati, kita pukul, pakai sapu lidi tadi. Kenapa? Karena berjamaah, inilah pentingnya membayar zakat, berjamaah. Saya belum mampu bayar zakat, Pak Ustadz. Kenapa kamu tak bayar zakat? Utang saya banyak, Pak Ustadz. Ini mobil saya 5 miliar masih utang. Ini rumah saya 10 miliar utang. Ini, Pak Ustadz, satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma satu. Siapa? Istri saya, Pak Ustadz. Kompor utang, mobil saya itu, Pak Ustadz, utang. Dengarlah bunyi klaksonnya, Pak Ustadz. Kredit, 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 kredit. Ya Allah, kalau ada orang melawi yang berutang, mudah-mudahan utangnya lunas. Banyak juga orang melawi ini yang berutang. Datanglah sahabat saya dari kantor Basnas ke rumah orang kaya. Pak Haji, nampaknya Pak Haji ini kaya ini. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bayar zakat ya Pak Haji. Apa kata Pak Haji? Mohon maaf Pak Ustadz, rumah saya ini utang, mobil saya ini utang. Ini namanya orang kaya bermental miss. Utang rumah, utang mobil tidak masuk dalam yang mengurangi zakat. Yang mengurangi zakat itu adalah utang dagang. Misalnya ibu dagang, bapak dagang, punya toko, maka rumus cara ngitung zakatnya 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Saya kalau ngajar biasa saya ulang tiga kali. Kalau tiga kali udah saya ulang nggak ngerti, dua kemungkinan. Kalau tak dia gila, saya gila. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi yang dimaksud kurang utang di sini utang yang terkait dengan bisnis itu bukan utang rumah utang mobil dimasukkan jelas misalnya saya jual bunga kenapa usah tiba-tiba ingat jual bunga kebetulan di depan saya bunga saya jual bunga jual bunga maka yang dihitung adalah modal awal jual bunga tambah untung Tambah piutang, piutang maksudnya orang yang berhutang bunga, hitung total semua selama setahun. Kurang hutang, hutang yang terkait dengan bisnis bunga, kurang rugi. Kerugian berapa? Kalau di atas 85 gram emas, kena zakat 2,5 persen. Kalau di bawah 85 gram emas, tidak kena zakat. 85 gram emas itu berapa, Pak Ustadz? Satu gram emas itu harganya sekitar satu koma sekian juta, tapi karena kita udah kenal lama, sejuta aja lah. Jadi kalau satu gram 85, satu gram satu juta, 85 gram berarti 85 juta. Ada ibu yang bisnis jilbab, ada ibu yang bisnis mukena, ada ibu yang bisnis jualan pakaian muslimah. Setelah dihitung tiga, modal yang diputar, tambah untung tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Ternyata hasilnya 50 juta. Pertanyaannya, apakah kena zakat? Tidak. Kenapa tidak kena zakat? Karena tidak mencapai 85 gram. Ibu, bapak, kalau saya tanya, nggak usah stres. Karena nanti saya tanya, itu saya jawab sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kami, Pak Ustadz? Yang pegawai BUMN PNS Bagus potong atas Begitu keluar zakatnya Gajinya potong atas Tapi Pak Ustadz gaji saya cuma 2 juta Banyak orang gajinya 2 juta Tapi kalau di total sebenarnya 10 juta Kenapa? Uang tunjang, uang sikut, uang sipa, uang sundul, uang tanduk SPPD, keluar kota, pelatihan, hotel, tiket pesawat Total semua satu bulan sepuluh juta, satu tahun seratus dua puluh juta, maka keluar zakat. Kenapa? Karena sudah lewat 85 gram. Jelas, yang tak jelas, ulang nanti ceramah ini. Ini yang ceramah saya di Melawi malam ini, bisa diulang, ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا Saya tadi berdiri di sini jam 9. Sekarang saya tengok sudah jam 10. Rupanya saya sudah berdiri 60 menit. Yang baru saya sampaikan 4. Masih ada utang satu lagi. Ini saya karena atau saya berhenti? Saya sebetulnya mancing aja ini. Pas saya bilang saya teruskan apa berhenti? Terus. Kalau ada, kalau tadi yang jawab terus Pak Ustaz ini. Terus Saya sudah ceramah satu jam anak-anak tetap berdiri kalau yang mendengar ceramah Ustaz Somad ini bapak-bapak polisi maklum memang mereka tugasnya berdiri kalau yang berdiri ini bapak TNI abang-abang banser Laskar Melayu Laskar Katolik maklum tapi yang berdiri ini anak-anak ini menunjukkan orang Melawi masih ada anak-anak yang bertakwa sampai tahun dua. tunggu 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 tunggu, tunggu. saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya tahan mendengar ceramah, apalagi bapak dan ibunya. Walaupun ada yang udah ngajak pulang, pulang kita, kata yang selalu, nggak usah lah pulang ngambil parkir payah juga ini udah kita tahankanlah kita kita tahankanlah penderitaan sini. Ustaz Somad ini enggak lama paling 60 menit selesai ini. Dia iya tapi gua enggak tahan saat itu asapnya udah kata dia <laughs> Apa ibu yang diingulakan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tidak membayar zakat, imannya tidak diakui. Kenapa? La yabitu Tidak ada orang beriman yang sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang wajaruhu ruhu ila jambihi tetangganya kelaparan. Alhamdulillah, Kalimantan Barat, Pontianak, Melawi Punya nikmat yang luar biasa, ada namanya Paskas, pasukan amal soleh yang mengetuk pintu bapak ibu. Assalamualaikum waalaikumsalam, seribu rupiah sehari sudah menyelamatkan enam ratus ribu santri se-Indonesia dari Sabang sampai Papua. Penggali kubur penyelenggara jenazah diberangkatkan umroh, diberikan beras, diberikan makan. Oleh siapa itu gerakannya dari Pontianak, Kalimantan Barat? Bapak ibu orang Kalimantan Barat, bangga atau tak bangga? Senang atau tak senang? Di Yogyakarta terkumpul beras, di Bandung terkumpul beras, di Jakarta terkumpul beras. Yang ngumpulkan siapa? Paskas, pasukan amal soleh dari Pontianak. Tapi bukan berarti uang orang Jakarta dibawa ke Pontianak uang orang Melawi dibagi ke Melawi. Orang Jogja dibagi ke Jogja. Orang Padang dibagi ke Sumatera Barat. Seribu rupiah sehari. Sebulan berapa? 25 ribu. Loh, seribu rupiah sehari sebulan kok 25 ribu? Tanggal merah nggak dihitung guys. Begitulah hebatnya. Hanya 25 ribu sebulan. Satu tahun banyaklah pokoknya kita sudah menyelamatkan santri-santri siapa yang membawa gerakan ini guru kita semua Ustadz Lukmanul Hakim bersama Ustadz Kiai Haji Toyah beliau hadir bersama kita malam ini yang membawa Ustadz Somad ke Kalimantan Barat ini yang mengatur jadwal yang mengarahkan itu semua adalah Yayasan Kapal Munzalan yang dinakodai oleh Ustadz Lukmanul Hakim mudah mudahan Haji Nur Hasan mudah-mudahan beliau panjang umur sehat badan istiqomah 600.000 ribu anak santri jamaah haji kita 300 ribu orang. Dua kali lipat jamaah haji kita. Anak penghafal Quran yang tiap tahun, tiap bulan mengharapkan uluran beras. Mudah-mudahan adik-adik paskas tetap bersemangat. Melawi ini ada paskasnya? Saya tahu. Saya pura-pura nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kalau Bapak Ibu dapat video, Ustadz Somad pakai baju paskas, itu adalah saya menumpang tuah. Saya ingin dapat pahala dari 600 ribu penghapal Quran. Kalau ibu bukan penghapal Quran, kalau bapak bukan ulama kiai tuan guru, tapi ingin dapat pahala seperti penghapal Quran, maka supportlah program Paskas dengan beras ini. Insya Allah, hadiahkan pahalanya almarhumah, ibu almarhum ayah, sampai pahalanya hingga hari kiamat. Insya Allah, karena penghapal Quran ini akan punya pondok, akan punya murid-muridnya, punya murid-muridnya, punya, murid, punya murid sampai hari kiamat. Maka kita insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid Dunya Hasanah wafil akhirati. Hasanah waqina Azza. Berapa persiapan Ramadan kata Ustaz Abdul Somad tadi malam? Lima. Yang pertama. Silaturahim. Yang kedua. Bayar hutang puasa. Yang ketiga. Melihat hilal anak bulan. Yang keempat. Jangan lupa bayar zakat. Yang terakhir, yang kelima, 10 jari saya angkat kepada Pak Ketua MUI, kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kepada para Kiai Alim Ulama, kepada Ketua Pengurus Masjid, tolong buatkan satu lembar tulis rapi di print. Apa itu? Yang dibaca oleh Bilal waktu di Masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakri Nisiddiq Tolong tulis pak Kenapa? Karena banyak sekarang masjid-masjid surau langgar musola tak tahu tahap yang mau dibaca. Yang lama lupa, yang baru belum tahu sehingga bacaannya kadang saya dengarlah lah tuh nggak jelas Allah Allah, Allah, Allah imamnya lambat cabut bagaimana padahal itu lafaznya bagus subhanal malikil ma'bud. maha suci Allah Penguasa maha berkuasa yang disembah Subhanal malikil maujud Maha suci Allah Yang maha kuasa yang maha ada Subhanal malikil Hayy, Maha suci Allah Maha kuasa maha hidup Layanamu tidak tidur Walayamutu tidak mati Walayafutu tidak ada satu pun yang luput abada selama-lamanya Bagus sekali Solawat juga bagus Ini kadang-kadang kalau saya lewat Habis malam-malam Bunyi sholawat Wale Wale Apa ini Kita ini mau beribadah Lomba Kalau bisa menjelang Ramadan ini Buatkan lomba bilal Ini anak-anak muda kita cari Aja di bilal Suaranya yang paling bagus Jangan bilal yang zaman ayah kita Tahun 80an dulu Itu juga lagi kita paksa sekarang al -khalifatuh. dia yang baca kita yang ragu ini selesai apa tidak ini padahal anak anak muda kita banyak anak muda dikumpulkan kau jadi bilal kamu jadi pembimbing tadarus kamu nanti malam membimbing sholat tarawih anak muda satu dilatih untuk merekam kultum direkam Ramadan 2024 setuju Bagus apa tak bagus? Ah, ini penting sekali. Sallu sunnat al-witri salah sarakaatin asabakumullah as-salatul ilah ah, ini jangan tambah-tambah ibadah. Menyikapi tentang bilal tarawih ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Bagi yang setuju kita buat aja. Kau yang tak setuju, apa ini nambah-nambah? Jangan tambah-tambah amal, gak usah pakai Bilal. Bilal ini bukan nambah-nambah ibadah, kecuali ditambahnya, ditambahnya. Ini adalah ngasih tahu, ngasih tahu karena makmum di belakang gak tahu. Ini sholat witir apa sholat terawih? Tanyanya sebelah, witir apa terawih? Gak tahu. Witir apa terawih? Yang penting sholat aja. Itu maka pakai bilal. Solo, Oh, witir. Coba kalau nggak pakai bilal, berdiri imam. Ibu, bapak-bapak, nih kadang segan nggak mau nanya. Datang ibu, ibu, dari balik tirai. Pak Imam, witir apa terawih? Witir 3. Kira-kira mana yang bagus? Pakai bilal dengan suara yang merdu atau imamnya. Witir tiga kan bagus kan? Nah, jadi latihlah anak-anak muda kita. Ini bukan bid'ah. Apa hukumnya berselawat selawat dari satu terawih, salam antara jeda-jeda itu selawat loh di Madinah di Makkah dulu sebelum 1924 begitu selesai salam mereka tawab subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah habis tawab tujuh putaran baru mereka tarawih lagi itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih kata Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Al Azhar fatwa-fatwa ulama Al Azhar jadi bagi yang tidak setuju jangan kelai gara-gara ini tetap aja bagi yang setuju lanjutkan Subhanal Malikil Ma'bud Subhanal Malikil Ma'bud yang nggak setuju nggak setuju Jangan sampai kelai dalam masjid. Kalau kelai dalam masjid, yang senang orang yang mabuk, yang tak ke masjid, mabuk, sakau, narkoba, tengoknya orang kelai Kenapa orang itu kelai? Itu eh, itulah gara-gara ke masjid. Kata dia, untung kita nggak ke masjid. Apa ini yang Allah subhanahu wa ta'ala Saya tidak ada niat macam-macam Saya cuma mau Nanti kalau ada ustadz yang diundang Pak Bupati Datang ke Melawi, mengatakan persiapan Ramadan ada 10, berarti ilmunya lebih banyak. Kalau ada Ustadz yang diundang ke Melawi, mengatakan persiapan Ramadan cuma 3, berarti waktunya lebih sedikit. Tentang masalah 5 ini, ini yang besar-besar. Yang kecil-kecil banyak sekali, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Ramadan kita kali ini betul-betul Ramadan yang membuat kita menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. wala, awla, wala quwata, illa billah, il -ali -il -azim. saya berangkat ke mesir berangkat sendiri pulang dari mesir pulang sendiri berangkat tidak diantar pulang tidak dijemput tapi bukan saya jelangkung saya sakit hati Sakit hati melihat pelajar-pelajar mahasiswa Malaysia Yang berangkat Ini rumah Selangor Ini rumah Kedah Ini rumah Johor Diberangkatkan oleh kerajaan Ditanggung beasiswa Pulangnya diterima Dipekerjakan di kementerian agama Saya sakit hati Saya balaskan sakit hati saya setelah pulang Itulah maka saya ceramah di mana-mana Bupati, wali kota, gubernur Kirim anak-anak kalian ke Mesir Kenapa Ustaz selalu ceramah begitu? Kecuali di Melawi Tak pernah saya ceramahkan Kenapa? Sebelum saya ceramah, bupatinya udah ngomong duluan Lima orang anak Tunggu dulu, tunggu dulu Jangan tepuk tangan lu tunggu, tunggu, tunggu. Mereka yang akan dikirim ke Mesir pulang dari Mesir mereka yang akan melanjutkan dakwah amar ma'ruf nahi mongkar. Bapak Ibu terbalas sakit hati saya sekarang duitnya dari mana dari Basnas duit badan amil zakat nasional kirimkan kalau perlu bangunkan di Kairo satu rumah rumah zakat Melawi setuju apa tidak setuju Hai orang Melawi, kalau kau kaya, bukan karena cincinmu dua saya maksudnya kalau kau kaya bukan karena mobilmu mewah tapi kalau memang kau kaya ya orang Melawi datang kau ke Kairo buat satu apartemen rumah mahasiswa orang Melawi yang tidak Melawi tak boleh masuk yang Riau boleh itulah yang akan menjadi rumah abadi sampai hari kiamat mengalir pahalanya insyaallah amin tiba-tiba datang orang Melawi membuat asrama di Kairo saya dapat pahalanya kenapa karena idenya dari saya saudara, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita ini semua akan mati semua akan tinggal mobil-mobil yang mewah hebat-hebat mahal ini tinggal gambar Ustadz Abdul Somad Masya Allah besar sekali gambar saya tinggal tolong panitia selesai acara nih gambar saya ini tolong rawat bagus-bagus simpan baik-baik karena di beberapa tempat saya tengok banyak baleho-baleho bekas pilek kemarin diletakkan penutup pintu di tepi sungai tertulis pula coblos katanya -kata. tolong saya takut gambar saya gambar saya yang udah bagus tuh tapi insya Allah orang Melawi tak sampai hati lah insya Allah apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya akan tinggal semuanya akan sia-sia tapi ada yang kekal abadi yaitu amal so. soleh soleh kenapa somat terus amal soleh insya Allah panjang umur sehat badan dipanggil kita ke baitullah untuk haji dan umrah labbaik Allahumma labbaik La Allah شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمتالات والملكالات di akhir majelis mari kita sama berdoa mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah anak-anak kita soleh dan soleha. yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik kenapa yang bilang amin yang tua-tua saya tengok Untuk anak Pak Ustadz Yang terlilit utang dilepaskan dari hutang piutang riba Disehatkan Allah sampai kita Ramadan Sampai ke sawal sampai mati husnul khatimah Melawi dijadikan pemimpinnya adil dan amanah Kalimantan Barat diberikan gubernur yang adil dan amanah Dijadikan negeri ini baldatun toibatun warabun, ghafur Allah hadhihi niat untuk niat yang baik-baik ini al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma ij'al ja hadzal balada baladan amina ya Allah jadikanlah melawi jadikan kalimantan barat jadikan indonesia baldatun thayyibatun warabbun ghafur Rabbana في لنا Zunubana Ampunkan dosa kami wali walidayna kedua orang tua kami wali masyaykhina guru-guru kami wali zu'amaina pemimpin-pemimpin kami yang saleh Allah mansur ikhwanana al-mujahidin fi filastin tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah tuhibbu tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu sehingga kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah Allah mabarik fi syaban berikan kami berkah di bulan syaban ballighna ramadan sampaikan kami ke bulan ramadan Rabbana hablana minas salihin Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah Min hafizil quran Jadikan anak kami para penghafal quran Allah mendafa'an al-ghala' wal-waba' wal-fasha' riba wal-zina wal Selamatkan melawi dari narkoba Selamatkan dari zina Selamatkan dari riba Selamatkan dari malapetaka dan bencana ya Allah Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi Berikan kami rezeki yang halal dan barakah Supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersadaqah Allah maja'alna minal mutawasilin Jadikan kami orang yang menyambung silaturrahim Allah maja'alna minal mutahabbin Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena engkau ya Allah Allah maja'alna ma'al habibil mustafa Sebagaimana malam ini engkau satukan kami Satukan pula kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana filana dhunubana ampunkan dosa kami Wali abaina ayah kami Wali ummahatina emak kami Wali ajdadina wajadatina nenek moyang kami Wali man hadarana Semua yang hadir di majlis ilmu malam ini ya Allah Allah Jadikan kami orang-orang yang dapat melaksanakan puasa dan amalnya diterima di sisimu, ya Allah. Allah la minal mardudin Jangan jadikan kami orang yang sengsara, yang tertolak, ya Allah. Allahumma hdina berikan hidayah kepada kami berikan hidayah kepada kawan sahabat-sahabat kami waj'alna sababan liman ihtada jadikan kami sebagai penyebab sampainya hidayah ke hati mereka ya Allah Allahumma zayyidna bil khuluqil hasan Berikan kami, hiasi kami dengan akhlak yang mulia ya Allah Wa karrih ilayna lal kufra wal fusuqa wal isyan Jadikan hati kami ini benci kepada kekufuran Benci kepada kefasikan Benci kepada perbuatan maksiat Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin binasakan Israel yang sedang menjajah Palestina ya Allah Allahumma taqabbal minna terima segala amal kami wa tuba terima taubat kami ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. selamatkan kami dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah wa fil jasad sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah wa ziyadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami wa barakatan fil rizqi berkahi rezeki kami wa taubatan qabla maut berikan kami taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut berikan kami rahmat ketika mati wa maghfiratan ba'dal maut berikan kami ampunan sesudah mati Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ringankan kami waktu melewati sakaratul maut Allahumma jahal akhir kalamina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari lisan kami kalimat la ilaha الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang. Sampah-sampah buang pada tempatnya. Tunjukkan Islam yang bersih, yang rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.